بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المسلم رحمه الله تعالى وعلى من أكون في علم الشهيد أرني أمين. وقضاء الذكر أكثر من أن تحصى. Dan keutamaan-keutamaan zikir itu lebih banyak daripada yang terhitung. Wa yakfika, dan cukup kepada engkau fi dalalatil qada ini, pada petunjuk segala keutamaannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fazkuruni azkurukum, zikirlah kamu kepada aku, niscaya aku akan zikirkan kamu. Ini kan hebat banget. Kalau kita zikir, Allah akan zikirin kita. Walaupun nanti ulama berbeda pendapat dalam pemahamannya. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fil hadisil kursi, pada hadis kursi, fima rawahu anhu Rasulullah SAW, pada apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda zani abdi bi, aku sesuai dengan perasaan hamba-ku terhadap diriku, wa ana ma'ahu ina yazkuruni, dan aku bersamanya ketika ia menzikirkan aku. Jadi kalau kita zikir, Allah bersama kita. In zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi, jika ia zikirkan aku dalam hatinya, aku zikirkan dia di dalam diriku. Wa in zakarani fi mala'in, dan jika ia zikirkan aku dalam satu perkumpulan, zakartu fi mala'in khairun minhu, maka aku zikirkan dia di satu perkumpulan yang dia itu lebih baik daripadanya, yaitu di perkumpulan para malaikat. Jadi siapa yang zikir, dia akan dizikirkan oleh Allah di satu perkumpulan yang mulia, yaitu malaikat. Wa in taqarraba minni shibran, dan jika dia berdekat diri kepadaku satu jengkal, taqarrabtu minhu ziraan, aku berdekat darinya satu zira. Wa in taqarraba ilayya ziraan, dan jika ia berdekat kepadaku satu zira, taqarrabtu minhu ba'an, aku berdekat kepadanya satu langkah. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan, jika dia datang kepadaku berjalan kaki, aku datang kepadanya berjalan cepat, lari-lari kecil. Artinya balasan Allah lebih banyak daripada perbuatan kita. Qala ulama, berkata oleh ulama, wa min khasa'isi zikri, di antara kekhususan zikir adalah, annahu wairu muaqqatatin biwaqtin, bahwasanya zikir itu tidak diwaktukan dengan satu waktu. Fama min waqtin illa wal abdu matlubun bihi, maka tidak ada daripada satu waktu melainkan hamba dituntut dengan zikir. Kapan aja dituntut, imma wujuban wa imma nadban, ada kalanya tuntutan itu wajib dan ada kalanya sunat. Bi khilafi ghairihi min at-ta'ati, lain halnya yang selainnya, selain zikir, daripada berbagai macam bentuk ketaatan. Enggak begitu. Kalau Ibnu Abbas, yang berkata oleh Ibnu Abbas, lam
yafridillahu ala ibadihi faridatan illa waja'alala addan ma'luman. Tidaklah Allah wajibkan atas hamba-hambanya akan satu kewajiban, melainkan Allah jadikan bagi kewajiban itu batasan yang diketahui. Summa azzaru ahlahu, kemudian Allah uzurkan akan ahlinya itu, fi halil uzri, pada keadaan uzur, ghairu zikri, selain zikir. Kenapa zikir? Jadi kalau yang lain itu ada uzurnya, kalau zikir enggak. Fa innahu lam yaj'alau addan ma'luman yantahi ilaihi, maka sesungguhnya zikir itu Allah tidak jadikan untuknya batasan yang diketahui yang dia berakhir kepadanya, habis gitu, enggak. Walam yu'adzir a'adan, Allah tidak menguzurkan satu orang pun fitarkihi, pada meninggalkannya, ila maghluban ala aklihi, kecuali dia dikalahkan atas akalnya. Gila. Kalau gila enggak lah. Wa amarahum, dan Allah perintahkan mereka bizikrihi, dengan zikirnya, fil ahwali, pada seluruh kuliah, pada seluruh keadaannya. Qala wa qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa ala junubikum, maka zikirlah kamu kepada Allah dalam keadaan diri dan duduk dan berbaring. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, wahai orang-orang yang beriman, zikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ay bil laili wan nahari, artinya di waktu malam dan siang. Wa fil birri wal bahri, di lautan. Fil barri wal bahri, fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan. Wassafari wal adri, waktu musafir dan hadir. Wal ghina wal fakri, waktu kaya dan miskin. Wasiati wassakami, di waktu sehat dan sakit. Wasirri wal alaniyati, rahasia dan tampak. Berzikir, jangan pernah tidak berzikir. Wa qala mujahidun, berkata oleh mujahid, az-zikrul katsiru, zikir yang banyak itu, ala yansahu abadan, dia tidak lupa zikir selama-lamanya. Fayam bagi, maka siaganya lil abdi, bagi seorang hamba, ayastaksiru minhu, agar dia memperbanyak daripada zikir, fi kulli halatihi, pada segala keadaan. Wa yastagriku fi, dan dia tenggelamkan dalam zikir, jami'a awqatihi, akan seluruh waktu-waktu. Wa la yaghfulu anhu, dan dia tidak lalai dari zikir. Wa laisa lahu ayatrukahu, dan tidak boleh baginya meninggalkan zikir, liwujudi ghaflatihi fihi, karena ada lalainya dia padanya. Fa inna tarkahu lahu, karena bahwa meninggalkannya, karena bahwa meninggalkannya zikir lahu baginya, wa ghaflatahu, dan lalainya orang itu. Jadi fa inna tarkahu, karena bahwa meninggalkannya seseorang, lahu bagi zikir, wa ghaflatahu, dan lalainya seseorang anhu dari zikir, asyaddu, itu lebih sangat, lebih buruk, maksudnya gitu, lebih sangat, ya, min ghaflati fihi, daripada lalainya di dalam zikir. Jadi dia meninggalkan zikir, enggak zikir, itu lebih bahaya daripada dia zikir hatinya lalai. Jadi kalau begitu, jangan berhenti berzikir walaupun hatinya belum khusyuk.
Fa alaihi, maka wajib atasnya ayazkurallaha, bahwa dia berzikir kepada Allah Ta'ala bilisan dengan lidahnya. Wa in kana ghafilan fihi, sekalipun dia lalai dalam dirinya. Fala alla zikrahu, mudah-mudahan zikirnya ma'a wujudil ghaflati, serta adanya kelalaian. Yarfa'uhu, akan mengangkat dia ila zikri, kepada zikir. Ma'a wujudil yaqazati, serta adanya kesadaran. Wahaza na'tul uqala'i, ini adalah sifatnya orang-orang yang berakal. Wala ala zikrahu, mudah-mudahan zikirnya ma'a wujudil yaqazati, serta adanya kesadaran. Yarfa'uhu, akan mengangkat dia ila zikri, kepada zikir. Ma'a wujudil huduri, serta adanya hadir. Wahadhi sifatul ulama'i, ini adalah sifat para ulama. Wala ala zikrahu, mudah-mudahan zikirnya ma'a wujudil huduri, serta adanya hadir. Yarfa'uhu, akan mengangkat dia ila zikri, kepada zikir. Ma'a wujudil ghaibati, serta adanya ghaib. Enggak ada amma siwallahi ta'ala, dari sesuatu selain Allah Ta'ala. Yang ada hanya Allah. Hatinya yang ada hanya Allah. Hatinya yang dia ingat hanya Allah, enggak ada yang lain. Wa hadhi martabatul arifin al muhaqqiqin min al awliya. Ini adalah kedudukan orang-orang yang makrifat, orang-orang yang sudah mantap, muhaqqiqin min al awliya, daripada para wali-wali Allah. Ketika zikir, enggak ada yang diingat kecuali Allah aja. Semuanya terus, walaupun di luar zikir, ingatnya hanya Allah aja. Wa fi hadzal maqami, pada makam ini, yan qati'u, terputus zikrul lisan, zikir lisan. Jadi dia lihat hati aja. Wa yakunul abdu sa'wan, dan adalah hamba itu sadar fi wujudil iyan, pada wujud iyan, pada adanya zat. Ini sadar kalau Allah itu dekat. Allah lagi memperhatikan wujud zatnya Allah. Wa qala Abul Abbas Ibnul Bina'i, berkata oleh Abu Abbas bin Bina'i, wa min ahsani zikri ma haja an khatirin waridin min Allah Ta'ala. Di antara paling bagus zikir, yaitu sesuatu yang bangkit ia daripada yang terlintas, yang datang dari Allah Ta'ala. Wa hadza huwa zikru khafiyyu, ini adalah zikir khafi. Indal mutasawwifati, menurut ulama tasawuf, alal istimrari, atas senantiasa, wa tamakun, dan tetap fil asr, daripada segala kerahasiaan. Zakara zalika kullahu Syekhuna Yusuf wa Asan Balawini. Kami menyebutkan akan demikian itu seluruhnya oleh guru kami Yusuf Asan Balawini. Wala tastagil, janganlah engkau sibuk bi hadisi qalbika, dengan bisikan hati engkau. Fa inna zalika, karena sesungguhnya demikian itu mislu qawli bil lisani fil lagwi wal maksiyati. Karena sesungguhnya demikian itu seperti perkataan dengan lidah pada lagu main-main dan maksiat. Jadi jangan diturutin bisikan hati. Zikir terus. Jangan malas. Jangan sampai orang-orang zikir kita tidur. Jangan sampai. Konsentrasi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
Dan biar benar zikirnya, jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Bukan begitu zikirnya. Ikutin guru. Bagaimana guru zikirnya? Begitu zikirnya. Ya. Jadi fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Tanya olehmu dengan ahlinya jika kamu enggak tahu masalah zikir, tanya sama ahlinya. Bagaimana caranya? Nah, ikutin guru zikir. Lain sendiri, lain, nah, itu pelatan. Jadi ada tata caranya zikir yang benar. Jangan sampai enggak zikir. Qauluhu perkataannya, ya betulah ayya baqa bila amalin, kekal dengan tanpa amal. Wal alifu iwadun aninunil khafifati, dan alif itu gantian daripada nun khafifah. Al ali qauluhu al ali ay alil martabati, yang tinggi martabatnya, fi jami'i sifatil kamali, pada seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Bihaisu, dengan sekira la tasilu rutbatu a'adin ila rutbati ta'ala, dengan sekira tidak sampai ya martabat seseorang kepada martabatnya Allah Ta'ala. Kama qalahu Shanwani, sebagaimana telah mengatakan, aku mengatakan akan dia oleh Ash-Shanwani. Qauluhu tanah ya tanah uman masdarun, itu masdar mansubun yang dinasabkan bi amilin mahzubin, dengan amil yang dibuang. Aifal ya tana'am tana'uman bi senang-senang, engkau dengan senang-senang dengan ayatnya Tuhan. Ayat wali tawassak tawassuk anbiya wali talazat tawassuk anbiya, berluas-luaslah engkau semata-mata berluas dengannya, berlezat-lezatlah engkau semata-mata berlezat-lezat dengannya, dengan zikir. Ya, dengan khidmat kepada Tuhan, khidmat kepada Allah. Di antaranya adalah berzikir. Di sini berzikir. Ini jangan sampai berzikir-zikir yang sudah kita punya tidak dibaca. Dia usama. Jangan sampai tidak dibaca. Ya, jangan sampai tidak dibaca. Jangan sampai lagi baca. Siapa yang menyaksikannya, insya Allah menyaksikannya berbeda. Siapa yang sedikit-sedikitnya malas, banyak sedih. Jadi jangan sampai lagi baca. Kita banyak sedih. Kalau berkatanya tak apa pun, akmalat mahalat. Kalau berkatanya fatinul Qur'an, fatinul Qur'an, baik bagi fatir lain yang pakar. Roh. Fatinul Qur'an. Semua min alif ini, nanti kamu yang mengenal alif ini. Wasmi Al-Qur'an, Al-Qur'an, Nama Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an, dianalkan bahasanya ya Al-Qur'an. Ya jemaah Amrun, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Karena dia itu memimpin perintah, larangan, perintah, janji, ancaman, dan lain demikian daripada sesuatu yang tidak terhitung banyaknya. Karena Allah itu waktu sebagaimana mengatakan akan dia sebagai mereka ulama. Kalau berkata dengan murah, murah apa? Biruh batin. Bilahubatin, bilahubatin ayat mudah bisa dikompen, sepakai dengan masa takut, masuk kepada masa takut, dalam keadaan takut juga, mudah amilan ayat mudah bilan berenung lima ayat Quran dalam mana Al Quran, kalau berkata amilan
Aimus dan silam melepaskan diri dihabisi nasi pada kesukaan hati dan jiwa. Wahu alun minwa ini atas tawil itu al dari penampayan atas tawil al-mustatir yang disemuni wa'idha aja Allah maka Alhamdulillah dan Alhamdulillah kau wadza ini kau lupa walau kami makam jamil ya'ul ya'ul dalam lupa al-Mu'adzah Rasulullah sibuklah engkau binakbet apapun dengan semua memperbikin bimu semua ayat yang lain dalam kepada segala ciptaan Allah Ta'ala wakad ja'afil khawali sumutra datang dalam semua alis tafakkan sa'atin berpikir satu saat, satu waktu khairun itu lebih baik ibadah dari sama'in asanatan daripada ibadah 70 tahun mikir satu waktu ada itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun mikir pentingnya berpikir. Karena ketika kita mikir, malu kita paham. Mikir. Mikir. Nah, bahasa kita begini. Mikir. Ente mau kecil. Ente mau kecil. Sincuma. Kalau begini, Masya Allah. Mikir. Lebih banyak ya kalau kita mungkin baru paham pada Zakarau Syekhuna Yusuf Hasan Malam ini kalau berkata kalau kamu pahilan ini ada isi nafsi ada bagi bisikan hati pahilan wabik silukal wabik karena sesungguhnya dia itu ya dapat merasakan hati kalau ini suatu ini paling satu naskah kalau kita tunggu gini jangan mau jadi orang yang lalai ayat anitikin maksudnya layar anitikin ya antar turkahu amdan aw sahwan kalau mau kau tinggalkan baik sengaja maupun lupa jangan jangan sengaja lupa aja jangan berzikir lupa kan biasanya maaf ini jangan lupa ini jangan lalai dari zikir jangan Muhammadun ini sekali yang ujung ayat halihi umur azimah ini adalah perkara yang besar yang bagi siaganya ayat tamam syahnya dia memperhatikan dengan keadaan besar banget masalah yang besar jangan sampai melihat masalah di sini kalau ada yang masih orang aja masih malas untuk zikirnya dia enggak dapat kalau dia Allah enggak dapat kamu kalau kita umpama disebut-sebut kita senang gak kira-kira pasti senang kita disebut-sebut kebaikan kita pasti senang Allah lebih senang dengan kita disebut-sebut berzikirin apalagi yang zikirin adalah orang ahli ilmu orang tukang jadi jangan sampai kita enggak ambil bagian ini jangan sampai bagian itu kerja jangan sampai ya.